At Kang Rusu 3689. Semua alfabet aja kak, dari A sampai Z. Satu item, seru tuh. Wah, sepertinya seru juga tuh. Karena saya Yudi Sardana, langsung aja kita buat. Di video sebelumnya kita sudah berhasil mencari makanan dan minuman dengan satu huruf awal. Tapi kali ini sesuai dengan komen kalian, kita akan mencari 26 alfabet sekaligus dari A sampai Z. Seperti biasa, saya akan juga menantang Mr. Bandit dan juga Lucky untuk menjalani challenge kali ini. Silakan Bandit, ambil 9. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langsung dibuka Bandit. Oke, emang pertama aku dapatkan adalah C. C. Lalu J. J. Lalu L. Lalu ini apa? D. R. B. Babi. Saya tidak boleh. Lalu T. E. G. E. Oh, sejauh ini tidak ada yang sulit-sulit sih. Wah, iya, benar yang huruf-huruf mati X, Y, Z belum keluar. Dan H. Giliran gue loh, aku ambil 9-nya acak-acak dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang pertama, aku buka K, Y, F, S, M, U, I. Banyak banget ya. Ya, semua di Lucky yang sulit-sulit. Wah, ini sulit banget. Guys, ini susah guys. Q. Dan terakhir, P. Ini 8 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Z! Apa Z ini? Zebra cross. Bahkan ada zebra cross. A. X. Aduh. Selamat Lucky. Harus dapat ya, Luk. Diusahakan ya. Kesora gembira. V. N. O. W. Terakhir. T. Kami bertiga telah melakukan proses pengundian di mana kami bertiga mengambil huruf secara acak dan kami sudah mendapatkan alfabet yang harus kita beli. Dan nanti di akhir video kita akan lihat apa saja yang bisa kita beli dari A sampai Z. Waktunya cuma 60 menit, kita harus manfaatkan dengan semaksimum mungkin. Di sini lihat guys, aku udah membawa catatan yang sangat banyak sekali guys ya. Tapi tidak masalah, aku suka banget yang namanya tantangan, jalan-jalan, berpikir, teka-teki, ngonten. Yah, ini semuanya ada di dalam satu video. Kita gaskan. Aduh, satu alfabet aja susah. Ini 26 alfabet lagi ada-ada aja di sini. Hah, tapi enggak apa-apa deh. Guys, ada cewek cantik guys sebelahku, guys. Halo kakak, pulang sekolah dia. Adik dong, halo adik, sini sama Om. Aku mendapatkan 9 huruf ternyata. Dan paling gak enaknya lagi, rumah aku yang naik motor, mereka berdua nunggu guys. Huruf pertama, kita mulai dari makanan yang paling diincar orang-orang kalau ke Bali ya teman-teman. P, pai susu. Kita udah ada di tokonya, kita mau masuk ke dalam. Aku beli makanan pertamaku, pai susu. Banyak banget guys, pai susunya. Kita beli satu kotak aja guys ya. Ini original, harganya Rp35.000. Langsung kita bayar guys. Setelah aku browsing-browsing tadi, aku menemukan salah satu makanan dengan alfabet X ini. Namanya tuh Xiao Long Bao. Ah, pusing palaku. Ini dia guys, aku sudah di restorannya. Apa makanan yang huruf X depannya di sini ada nggak? Xiao Long Bao. Itu bener, Xiao Long Bao. Yang chicken aja kak. Oke, aku menemukan pedagang lumpia. Kebetulan aku dapat L, jadi kita harus membeli lumpianya. Saya beli lumpiannya aja 5.000. Kalau sudah ada di potong, bungkus. Sudah dapat satu lumpia 5.000. Kita sampai di Masakan Padang, tempat di mana ada macam-macam makanan. Mudah-mudahan ada. Ada ikan di sini, Pak. Ikannya habis. Aduh guys, ikannya habis guys. Padahal aku mau mencari ikan. Kalau udang ada, Pak? Udang balado. Udang. Nah, itu aja deh, Pak. Udang. Lah, guys, pas banget guys, lihat guys. Kak, ada di depanku guys, kerupuk guys. Kita beli kerupuk aja. Murah meriah, mewah. Ini makanan favoritku ini. Kita beli udang sama kerupuk. Dua huruf terselesaikan di tempat ini. Tadi aku lewat, kebetulan ada dagang ayam goreng dan tempe goreng. Jadi T-nya adalah tempe, A-nya adalah ayam. Ibu, ya. Ada lalapan ayam? Ada. Aku mau pesen, Ibu. Pesen berapa? Mau pesen ayam goreng paha satu sama tempe goreng juga. Kalau bukan pedagang cilok, kita harus membeli ciloknya. Saya membeli ciloknya 5.000 saja. 5.000 ada mas? Bisa, tapi saya bawa kamera cuma 5.000 dulu. Kalau begitu, beli 10.000. 1, 2, 3, 4, 10. Mas Rusu, mana HP masa? Tak carikan. Kita carikan masa YouTube Yudi Sardana. Kita paksa masnya untuk subscribe. Oh, ini dia. Iklan. Kita subscribe ya. Sip. Nanti ditonton Pak Dea. Oke, terima kasih. Bu, cari buah es, Bu. Salah. Ini dia, es. Salah.
sama M, Bu. Ini aja nih. M. Mangga berapa biji? Berapa harganya? 25 sekilo. Sekilo? Iya. Ya 25 aja. W adalah wafer. Ini guys, wafer. Satu wafer nabati. Nabati M. Oh, aku sudah menemukan Oreo. Langsung saja nih. N, ada lagi selain nasi Nextar nih. Oke guys, aku melihat ada pedagang bakso. Jadi B untuk bakso, kita beli sekarang. Permisi mas, beli bakso mas. Bakso saja 10.000. Nah, ya, terima kasih ya. Terima kasih. Dapat bakso 10.000. P untuk pai susu, lalu ada K untuk kerupuk, ada U untuk udang, ada S dan M untuk salak dan juga mangga guys ya. Aku sudah berhasil menyelesaikan 5 guys. Cepat sekali, waktu baru berjalan 20 menit kurang lebih ya. Waktuku masih panjang guys, tapi tersisa 4 huruf yang susah. Ada Y, ada Q. Ini kira-kira Bandit sama Lucky udah dapat berapa ya guys ya? Kayaknya mereka baru 1 atau 2 deh. Yang sudah kutemukan alfabetnya akan kurobek. W. Sudah nih ini. Oh, Oreo sih sudah sih. Harusnya aman. Robek. Beli jeruknya ibu. Berapa satu plastiknya bu? 12. Beli satu bu ya. Dapat J untuk jeruk. Mau beli ikan? Cara paling mudah untuk membeli ikan adalah pergi ke restoran ikan bakar guys. Mana ada nih teman-teman lain yang bakar sendiri ikannya? Lihat guys, nih aku beli ikan langsung dibakar. Mata aku perih coy. Aku mau mencari zebra cake. Halo. Mau nyari zebra cake. Berapa? Yang mana dia? Oh, ini dia guys, zebra cake. Nih guys, ini rotinya nih. Ini dia. 7.000 Pak ya? Ya. Makasih. Pas ya. Ya, makasih. Dapat Z-ku. Berarti aku tinggal mencari tambahan N dan V-nya belum sama sekali. Berapa? 60. Ini loh duriannya. Durian ini. Oh. Terima kasih. Enak sekali ini. Lumayan dapat durian. Ini kayaknya 2 buah. Harganya Rp60.000. Berarti masih ada 4 yang belum ketemu. Huruf berikutnya adalah huruf F. Aku udah kehabisan akal, guys. Kalau F itu yang ada adalah fla. Coba kita cari. Guys, di dalam kue sus ada fla. Tuh, bener guys, lihat. Di dalamnya ada fla ya, guys. Itu namanya fla, buat yang teman-teman nggak tahu. Itu enak banget. Aku tersisa 2 huruf mati, guys. Y dan Q. Guys, aku mau mencoba mencari yang V aja, guys. Aku berusaha mencari es krim Veneta, nggak nemu-nemu, guys. Coba kita cari minuman guys, siapa tahu ada. Saya ingatku sih ada ya. Oh ini. Ada minuman. Visoy. Ini kayaknya enak deh, Visoy ini. Karena dari tadi aku belum membeli minuman, nah di huruf T ini aku mau membeli es kelapa muda. Permisi. Es kelapa. Minum sini. Ini dibungkus. Berapa? Satu aja. Terima kasih. Huruf Y guys, tiada lain tiada bukan adalah yogurt. Ini dia yogurt. Kita beli satu guys ya. Tinggal satu lagi. Huruf Q. Guys, aku beli ini aja ya guys. Quaker. Udah mentok guys, jujur guys. Kalau Q apa guys? Makanan yang bukan merek tapi Q. Coba kalian komen kalau bisa guys ya. By the way, like, subscribe, kita menuju 20 juta subscribers guys. Next kalian mau lihat kita ngapain lagi kontennya, komen di bawah. Kita lakuin buat kalian. Ini aku menemukan V lagi satu, yaitu vitamin nih. Vitamin yang tinggal dicicip aja gitu. Enak ini, kayak permen. Permisi. Beli rujak ibu. Lagi dibumbuin. Sudah dapat rujak, artinya aku sudah mengumpulkan 7 makanan. Kurang lagi 2 dan misi ini selesai. Ayo. Ada membernya? Ada. Boleh. Saya member Indomaret sejati sih. Aku lupa ngitung guys berapa total belanjanya, tapi setelah ini sudah selesai kita balik ke studio. Kita akan jadi orang pertama yang kembali ke studio. Yuk, balik ke studio. Beli gulai. Beli aja. Iya, dapat gulai kambing 10.000. Sisa satu lagi. Tuh kan guys, apa kataku guys? Belum ada yang sampai di studio. Kita adalah orang pertama guys, makanya gercep, gerak cepat guys ya. Kita tungguin dulu mereka guys ya, biar kita kasih lihat semua barang belanjaannya bareng-bareng. Huruf terakhir huruf A, aku mau membeli keripik favoritku, Happy Toast, supaya kita tetap happy. Nah, ini dia. Cari. Sudah komplit semuanya. Saatnya balik ke kantor. Beli nasi putih 5.000. Segini. Ya, 5.000. Oke. Okay.
Kasih ya, kasih. Halo Pak. Bandit datang akhirnya. Sudah kebeli semua? Sudah. 9 item? 9 item. Wah, oke guys. Kalau gitu 2 orang sudah, kita tinggal menunggu Lucky. Setelah itu kita kasih lihat semua apa yang kita beli. Nah, ini lama banget. Selalu jadi yang terakhir ya. Iya, hurufmu mana lo? Wah, kebetulan saya tragedi sudah saya robek saking kecil. Saya robek semua. Kayak gini lo. Iya gitu. Coba Bandit. Seandainya itu uang, Pak ya. Kalian hafal huruf-huruf yang kalian beli? Hafal. Oke, kita keluarkan berurutan dari A sampai Z. Oke. Yang pertama A, silakan dikeluarkan. Saya A. Ini huruf yang pertama A. Lucky membeli ayam goreng. Next B. B ada di gua. Bakso. Bakso. Ini gampang banget, guys. Ini bakso B. Bakso top. C saya lagi. Wah. Apa itu? Temennya bakso. Cilok. Betul. Wah, belum dikocok itu Bandit. Bandit membeli cilok. Oke. Okay. D sekarang. D saya juga, Pak. Wah, kok kamu berurutan ya? B, C, D semuanya Bandit. Ini benda yang tidak Pak sukai. Apa itu? Duren. Tapi Kak Chris pasti suka. Makanya dari tadi kok aku merasa aneh, guys. Aku curiga kok ada bau-bau tidak sedap. Ternyata dia beli duren. Next is E. Ternyata saya lagi, Pak. Aneh banget dia ini. B, C, D. Ini no setting-setting, guys. Semua huruf yang kita dapat adalah asli. S kelapa. E. F itu aku. F itu kalau makanan, minuman, sulit banget. Ada, Pak. Yang bukan merek apa? Fentol. Nggak bisa, salah. F. Pepes ikan. Nggak bisa. Nah, ini yang aku beli. Kamu tahu ini apa? Kue sus. Betul. Dan di dalam F-nya mana? Di dalam kue sus. Pla. Oh. Ada di dalam kue sus ada pla. Cuman ini satu-satunya F asli. G. Bukan aku. Gue. Gulai kambing. Wah, wow, enak banget. Bandit beli makanan berat-berat semua. Rata-rata minyak semua, Bandit. Mana kambingnya, Bandit? Di dalamnya. H, gue lagi. Ternyata gue juga. Aneh banget ini. Hapitos. Main merek satu, Bandit main merek satu, guys. Supaya kita selalu happy. I, aku. Kan bagianku kapan? Tadi aku bakar sendiri. Wow. Ini, ikan bakar. J. J. Ini supaya makanan saya ini bisa 4 sampai 5 sempurna harus ada buah-buahannya. Bukan ini jeruk nipis. Jeruk lemon ini bukan ya. Jeruk nipis. K-nya aku. Oke. Okay. Kerupuk. Kerupuk K. L. 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 L ternyata saya. L. Apa itu? Lumpia. Lihat nih M. Mangga. Mangga. Guys, aku beli mangga. N. Saya, ini aku ada N beli 2. Satu nasi. Ini. Nasi, sudah pasti. Sudah pasti, nasi. Guys. Nasi putih yang dibeli. Dan satu merek ini. Kenapa beli 2? Oh. Oh, aku. Ini, Pak. Saya. Ah, merek dah, Pak. Merek lagi, guys. Merek, susah, Pak. Guys. Aku mau nyari oat. Susah, nggak ada. Nyari apa? Oat. 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 P sekarang. Bukan aku. Bukan saya dulu. Berarti saya. Ini dia kesukaanku. Pai susu. Pai susu. Pai susu. Ki. Aku. Wah, ki. Apa ki kira-kira? Apa coba? Enggak ada, benar. Pasti ki ini merek tapi asalnya Cina. Cina Korea. Apa itu? Kincing English. Quaker ya. Quaker. Ah. Ut. Berarti adil kan? Kamu satu merek, ya. Kamu satu merek, aku satu merek. Guys, ini ki-nya terpaksa karena tidak ada, guys. Ini sebenarnya adalah ut. R sekarang. Rujak buah. Wah, enak banget. Enak ya. Sekali ini, seger banget tadi. Sama ini bumbunya. S. Salah. Salah. T. Tempe. Oh iya. Goreng. Nah, bonus tahu. U-nya aku loh. Udang balado. V. Aku V. Susu kedelai, guys. Ini V. Merek nih, Lucky. Lucky 2 merek. Wow. Oke. W. Ini kesukaannya, Pak. Aku beliin untuk aku Pak. Tahu, aku tahu. Apa? Wafer. Betul. Wafer. Nih, X. Keluarkan. X. Ini yang X. Aneh ini. Ini susah banget, Pak, aku nyarinya. Apa? Kamu beli apa? Namanya Xiao Long Bao. Itu udah apa kayak roti gitu, Pak? Bukan, dia tuh bentuknya kayak siomay. Oh, mochi. Mochi beda lagi, gue dong. Xiao Long Bao. Chicken shrimp. Berarti ayam udang, guys. Kita buka. Wah, ini dia. Ye, ada di aku. Ini yogurt. Apalagi, Bandit? Z. Oh, lupa, Pak. Aku V ada lagi. Vitamin. Oh, nah, ini. Dengan ini. Ini berarti tidak brand saya. Berarti brandmu tetap satu. Tetap satu. Dan Z terakhir. Zebra King. Iya, benar. Oh, iya, aku suka. Coba lihat. Ini. Iya, Zebra King. Zebra King, guys. Berarti udah kebeli semuanya. Sudah. Ah, sampai Z.
makan dikit lah, lapar gue bener. Kamu makan yang mana, Bandit? Punya saya saja, Pak. Ini udah tahu aku. Dia paling suka gini, guys, yang ada bumbu-bumbunya gitu. Lucky. Saya mau coba itu, Pak, punya saya itu. Zebra. Bukan itu, Xiaolong. Zebra cross. Langsung. Tadi pedagang ciloknya HP-nya tak sita. Hah? Tak subscriber. Oh, bagus. Kenapa jadi banyak ya? Aku bingung nih. Ya udah aku cobain punyamu juga deh. Kayaknya ada bumbunya deh gitu. Rasanya tuh kayak makan pangsit rebus. Ini adil, guys. Jadi tadi Bandit satu merek, Lucky satu merek, aku satu merek, fair ya. Jadi sisa uang. Sisa uangku adalah 47.500. Sisa uang saya 73.000. Sisa uangku 70. Berarti wah. Bandit tetap keluar sebagai pemenang. Tapi kan di sini enggak ada perintah buat irit-iritan. Betul, betul, betul. Tapi berarti kita adil ya. Tiga-tiganya satu merek, satu merek, satu merek.